Mesya! 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 Mesya, kamu kenapa? Hah? Mas, ada! Ada apa sih? Kamu gak apa-apa? Mesya! Astagfirullahaladzim. Mesya, kamu kenapa? Kok dagangan kamu berantakan gitu? Gak tahu. Beri deh, cepet. Beresin. Astagfirullahaladzim. Om Ridwan kenapa? Om gak apa-apa, nak. Kuenya makin bervariatif, mama aja pengen nih makan kue ini. Makanya nih, duh, empeng banget. Assalamualaikum, Neng Rati. Waalaikumsalam, Pak RT. Aduh, wah, banyak sekali nih kue-kue keringnya. Gimana? Kue-kue sosialnya lancar? Aman, Pak RT. Semua pembeli suka dengan cita rasa kue yang dibuat sama ibu-ibu warga di Kampung Kucerit. Oh gitu. Nice. Jadi aman semuanya Pak RT. Oh, jadi enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah sama sekali. Ya. Kalau seandainya ada masalah, kamu tinggal bilang sama. Bilang aja sama Bapak Castello, orang paling kaya di Kampung Kucerit. Kamu ngapain sih kesini? Purati, I want to tell you something. Ngasih tahu apa? Bersiul burung tekukur. Datang juga si tukang tahu. Dalamnya lautan bisa diukur. Dalamnya cintaku, siapa yang tahu? Bang Bopak lagi berpuisi. Pantun. Oh, salah ya? Mama, ih. Emang cuma kamu doang yang bisa main pantun? Saya juga bisa. Hujan deras turun merata. Banjir dong. Kebun singkong basah jadinya. Jangankan emas permata. Hati ini aku berikan semua. Lebay. Udah. Begini aja. Purati, nak Sista. Kan sekarang ini lagi bakti sosial penjualan kue. Nah sekarang Bang Bopak mau beli kue semuanya. Udah. Kamu gak usah ngomong doang. Orang niat tuh langsung nih kayak saya nih. Neng. Tolong bungkus 5 toples ya. Nih, bakti semuanya. Udah saya bayar aja. Gak usah kamu bayar. Nih ya. Oh, abis Sista. Kita bungkusin. Alhamdulillah. Nih. Teh. Apa? Apa sih? Uang? Iya. Ini? Iya. Kopi. Ah!
Kenapa lampu kedip-kedip? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Obat bius. Allah, gue cari kemana-mana. Mana tas gue? Saya nggak tahu. Wah, gue sebohong lo. Di dalam tas saya tuh ada barang berharga buat saya. Dan saya nggak bakal lepasin kamu kalau misal kamu nggak beli tas saya. Saya nggak tahu, Mas. Beneran saya nggak bohong. Udah, gue sebohong. Mana tas gue? Mana? Mana? Pas lu buat sini ya. Rafa! Mbak Mesa kan? Ada apa ini, Mbak? Dia coba merampok saya, Dang. Astagfirullahaladzim. Mas, Mbak Mesa ini warga kampung saya. Kalau Mas mau berniat jahat, berarti berurusan sama saya. Gawat. Kalau mereka tahu di tas itu ada obat bius, urusannya bisa runyam. Soalnya obat bius itu barang curian yang gue colong dari rumah sakit. Dasar sial. Dam, makasih banget ya. Saya panik banget tadi. Sama-sama, Mbak. Lain kali hati-hati. Kalau jalan tempat sepi, terus malam-malam begini. Ya habis gimana lagi, Dam? Kan tahu Mas Ridwan aja masih sakit. Terpaksa saya gantiin kayak gini. Mas Ridwan masih sakit ya, Mbak? Masih, Dam. Dan belum pulih-pulih. Sabar ya, Mbak. Ini ujian dari Allah SWT. Adam, Mbak Mesya. Alia? Alia, udah lama gak ngeliat. Iya, aku lumayan agak sibuk sekarang. Ya udah, kalau gitu aku pamit duluan ya. Terima kasih ya, Adam. Yo, Alia. Hati-hati, Mbak. Salam Mas Ridwan ya. Dam, kok kita bisa kebetulan ketemu di sini? Kamu ngapain malam-malam jalan di tempat sepi seperti ini? Oh, aku memang kebetulan juga mau ke rumah kamu. Aku mau ngasihin bahan-bahan kue ke mama kamu. Ya Allah, yaudah kalau gitu bareng aja. Bahaya di sini, Alia. Barusan aja Mbak Mesya, itu habis dihadang orang jahat. Ya ampun, kasihan banget ya Mbak Mesya. Dia kan perempuan, masa dia harus jual kopi keliling kayak gitu? Suaminya Mbak Mesya orang baik. Setiap maghrib dan isya selalu sholat jemaah di masjid. Tapi sekarang suaminya sakit. Ada kerusakan saraf di tulang punggung belakang. Kakinya sebelahnya lumpuh. Gak bisa ngapa-ngapain. Jalannya pakai tongkat. Yaudah yuk, nanti kemalaman. Yaudah. Tante, aku ambilin minum ya. Apa itu sosok-sosok baik sana? Obat bius punya orang itu jadi modal gue nih buat dapetin banyak uang. Jangan sampai dia ngerebut obat bius itu lagi. Tante, saya bikinin kopi ya. Tante, saya bikinin kopi ya. Mesya, Mesya, kenapa pada berantakan gini sih? Tadi Mesya! Ada apaan sih? Adam tuh kemana sih? Diteleponin gak bisa, di SMS gak masuk. Gue kan datang ke sini mendadak pengen kasih surprise sama dia. Udah berapa jam kita nungguin, coba udah hancur mood gue. Nunggunya sekitar 2 jam. Tapi nanti lo tuh jangan kebawa emosi. Jadi lo tanya dulu baik-baik sama Adam. Karena kan Tante Rati sama Sista bilang kalau dia pergi ngurusin jenazah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke Nia, Lesti. Adam tuh kemana sih? Diteleponin nggak bisa, di SMS nggak masuk. Gue kan datang ke sini mendadak pengen kasih surprise sama dia. Udah berapa jam kita nungguin, coba udah hancur mood gue. Nunggunya sekitar 2 jam. Tapi nanti lo tuh jangan kebawa emosi. Jadi lo tanya dulu baik-baik sama Adam. Karena kan Tante Rati sama Sista bilang kalau dia pergi ngurusin jenazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan ya, Lesti. Keterlaluan ya kamu, Dem. Aku tuh di sini nungguin kamu 2 jam, Dem. Sista kuliahnya malam, terus mama kamu baru aja pulang. Aku di sini berdua doang sama Rasti. Aku pikir kamu tuh di luar ngurusin jenazah, makanya aku nungguin kamu di sini, tapi ternyata seharian kamu pergi sama dia. Kania, kamu kenapa sih? Udah, jamunat kamu. Nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Kasih aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Ini salah paham. Udah, aku nggak mau denger lagi. Kania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu lihat orang pakai baju suster? Ya, tapi sih kayaknya itu bukan orang. Soalnya begitu aku lihat, dia langsung hilang. Mungkin aja dia itu arwah. Ya nggak mungkin lah. Kan memang banyak dong orang yang didatengin arwah. Bisa kan? Sekalipun nggak kenal. Iya, tapi arwahnya kayaknya dia punya persoalan. Mungkin persoalan sama kamu atau sama aku. Hah? Ngeliat nasib lu kayak gini aja gue udah ribet. Ditambah sama hal-hal yang lain. Nggak penting tau nggak? Tunggu, Mesya. Apalagi sih? Aku butuh penjelasan. Kamu pakai buat apa obat bius? Gue tahu. Siapa yang ngasih tahu ini? Hah, mikir-mikir. Mesya! Kamu mau ngapain, Mesya? Sini lo cepetan. Hei, anak.